habis kita makan dari mana? Halo sahabat dermawan. Kali ini tim Global Wakaf ACT bersama pelaku usaha binaan ACT menggelar aksi sedekah dagangannya. Tidak kurang dari 30 pelaku usaha binaan ACT membagikan dagangan mereka ke ratusan pedagang kecil lainnya di sekitar daerah Jagakarsa. Aksi ini mengambil konsep dari UMKM kembali untuk UMKM. Jadi para pelaku usaha yang telah dibina adalah penerima wakaf modal usaha mikro Indonesia. Nah, sahabat dermawan, setelah usaha mereka berkembang, Global Wakaf ACT juga mengajarkan nilai-nilai sedekah sehingga tercetuslah gerakan ini dari mereka. Nah, jadi program ini adalah program besutan langsung dari PMPM UMI, para penerima manfaat wakaf modal usaha mikro Indonesia. Nah, jadi mereka ya, kita biasakan mereka untuk melakukan sedekah harian. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan ada terkumpullah sedekah harian dari para PM. Ada 30 PM yang mereka selalu melakukan sedekah harian setiap harinya. Dan dari hasil itu, mereka juga membuka open donasi dia ke masyarakat sekitar, ke teman-temannya, ke relasi-relasi mereka. Sampai akhirnya terkumpullah dana modal untuk kegiatan Jumat Berbagi. Nah, kegiatan Jumat Berbagi ini, produk-produk yang kita berikan, makanan-makanan yang kita berikan adalah hasil borongan dari UMKM lainnya gitu. Jadi dari UMKM untuk UMKM lagi. Selain itu, hasil yang kita sudah peroleh, sudah borong tadi oleh UMKM binaan kita itu diberikan ke UMKM lainnya di sekitar Rumah Sakit Zahira. Seperti itu teman-teman semuanya. Wah, berarti sambil berdagang sambil berbagi juga nih. Alhamdulillah. Yuk sahabat dermawan, kita bantu para pelaku UMKM di Indonesia yang nantinya tak hanya berbagi untuk UMKM saja, tapi juga untuk para warga prasejahtera yang membutuhkan. Jangan lupa untuk mengunjungi indonesiadermawan.id. Dari Jakarta Selatan, Ardiansyah melaporkan untuk ACT TV.